Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya? Siap, baik. Ya, saya harap saat ini kita dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang prima, sehat jasmani dan rohani, sehingga siap untuk menerima materi hari ini, siap untuk lebih kompeten, dan siap untuk lebih berprestasi. Ya, perkenalkan, nama saya adalah Fat Fadilah Wardiwira. Saya merupakan guru agribisnis pengolahan hasil perikanan di SMK Negeri 1 Mundu, Cirebon. Pada kegiatan hari ini, kita akan mempelajari menyiapkan bahan baku produksi pembekuan ikan tuna dengan kode unit C.102130.002.02 yang terdapat pada SKKNI tahun 2016 nomor 078. Apakah kalian sudah siap? Siap. Ya, baik. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, setelah ini kalian akan masuk dan memulai menyiapkan bahan baku produksi pembekuan ikan tuna. Setelah ini silakan masuk ke dalam laboratorium. Dalam kegiatan pembelajaran ini, perlu saya sampaikan bahwa tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menyiapkan jenis bahan baku sesuai dengan jenis produk yang akan dihasilkan. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menyiapkan jenis bahan pengemas sesuai dengan jenis produk yang akan dihasilkan. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menyiapkan jenis bahan penolong sesuai dengan jenis produk yang akan dihasilkan. Peserta didik SMK sekalian, pastikan sebelum melakukan kegiatan praktik, kita mengenakan alat pelindung diri berupa pakaian kerja atau jas laboratorium, apron, penutup kepala, masker, sarung tangan, dan sepatu boot. Setelah semua alat pelindung diri lengkap, barulah kita dapat memulai kegiatan praktik menyiapkan bahan produksi pembekuan ikan tuna dengan aman. Mengacu pada SKKNI 2016.2078, dalam menyiapkan bahan baku pembekuan ikan tuna, peralatan yang perlu kita siapkan adalah 1. Meja proses, 2. Wadah bahan baku, dan yang ketiga adalah alat pengukur berat. Perlu peserta didik SMK sekalian ketahui, tuna adalah ikan laut yang terdiri dari beberapa spesies dari famili Scombridae, terutama dari genus Tunus. Ikan ini adalah perenang handal dan memiliki sifat highly migratory species, sehingga senang melakukan perpindahan dalam perjalanan hidupnya. Karena sifatnya, tidak seperti kebanyakan ikan yang memiliki daging berwarna putih, daging ikan ini berwarna merah muda sampai merah tua. Hal ini karena otot ikan tuna lebih banyak mengandung mioglobin daripada ikan jenis lainnya. Memasuki materi yang pertama, yaitu mengidentifikasi dan menyiapkan bahan baku. Jenis tuna yang menjadi bahan baku terdiri dari yellowfin tuna atau tuna sirip kuning, big eye tuna atau tuna mata besar, dan bluefin tuna atau tuna sirip biru. Pada kesempatan kali ini, bahan baku yang kita siapkan adalah tuna mata besar. Apakah ada pertanyaan? Mungkin, Pak, bisa bertanya. Silakan. Untuk ikan tuna mata besar, ciri-ciri spesifikasinya seperti apa ya, Pak? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Berikut akan saya jelaskan ciri-ciri ikan tuna mata besar. Ikan tuna mata besar memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Sirip ekor mempunyai lekukan yang dangkal pada urat celah sirip ekor. Pada ikan dewasa, matanya relatif lebih besar dibandingkan dengan tuna jenis yang lain. Sirip dada pada anak ikan tuna umumnya lebih panjang,
Kemudian, ikan-ikan tuna mata besar dengan ukuran kurang dari 75 cm atau kurang dari 10 kg mempunyai sirip dada yang lebih panjang daripada ikan tuna sirip kuning dari ukuran-ukuran yang sebanding. Jika bahan baku sudah dapat kita identifikasi dan kita siapkan, maka selanjutnya adalah mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pengemas. Bahan pengemas adalah bahan yang digunakan untuk mengemas. Dalam pembukuan ikan tuna, digunakan kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Kemasan primer yang digunakan adalah jenis plastik polietilen atau PE dan jenis polipropilen atau PP. Plastik tersebut merupakan pengemasan primer karena bersentuhan langsung dengan produk. Polietilen adalah keluarga plastik yang paling banyak digunakan di dunia. Polimer polietilen serbaguna memiliki struktur kimia dasar paling sederhana dari setiap polimer, membuatnya sangat mudah untuk diproses dan dengan demikian sangat populer untuk berbagai aplikasi bernilai rendah, terutama kemasan. Sedangkan polipropilen atau PP sangat mirip dengan polietilen dan sifat-sifat penggunaannya juga serupa. Polipropilen lebih kuat dan ringan dengan daya tembus uap yang rendah, ketahanan yang baik terhadap lemak, stabil terhadap suhu tinggi dan cukup mengkilap. Jenis plastik yang populer digunakan untuk pengemasan tuna yaitu PE dan PP. Karena kedua jenis plastik ini selain harganya murah, mudah ditemukan di pasaran, juga memiliki sifat umum yang hampir sama. Plastik PE tidak menunjukkan perubahan pada suhu maksimum 93 derajat sampai 121 derajat Celcius dan suhu minimum minus 46 derajat Celcius sampai minus 5 derajat Celcius. Namun, memiliki permeabilitas yang cukup tinggi terhadap gas-gas organik sehingga masih dapat teroksidasi apabila disimpan dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, bahan kemasan yang digunakan untuk mengemas produk tuna beku adalah jenis karton. Dalam produk tuna beku, dikenal kemasan inner karton dan master karton. Di Indonesia, umum digunakan karton lipat sebagai inner karton dan kardus sebagai master karton. Karton lipat dan kardus merupakan jenis kertas yang populer karena praktis dan murah. Dalam perdagangan disebut juga folding karton atau FC dan digunakan untuk mengemas bahan hasil pertanian atau jenis-jenis barang lainnya. Bahan yang banyak digunakan untuk membuat karton lipat adalah cylinder board yang terdiri dari beberapa lapisan dan bagian tengahnya terbuat dari kertas-kertas daur ulang, sedangkan kedua sisi lainnya berupa kertas koran murni dan bahan murni yang dipucatkan. Peserta didik SMK sekalian, memasuki materi selanjutnya, yaitu mengidentifikasi dan menyiapkan bahan penolong. Bahan penolong adalah bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi pembekuan ikan tuna, yang meliputi sabun, air, es, klorin, dan gas CO. Di sini, air memiliki banyak fungsi. Utamanya adalah sebagai pencuci. Persyaratan air yang digunakan adalah sesuai standar air minum. Cara paling mudah untuk mengetahuinya yaitu air matang, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Selanjutnya untuk es. Es merupakan air yang telah mengalami pembekuan dan berasal dari air minum. Digunakan baik untuk proses penanganan, pengolahan, dan distribusi. Kemudian ada klorin. Klorin sendiri digunakan sebagai bahan tambahan air untuk kegiatan pencucian tuna. Pemberian klorin
dapat mengurangi jumlah dan jenis bakteri psikrofil. Bahan penolong selanjutnya adalah sabun, digunakan untuk membersihkan peralatan pengolahan tuna beku. Bahan penolong yang terakhir adalah gas CO. Pemberian gas CO bertujuan untuk memberikan warna merah segar atau merah alami. Pemberian gas CO pada produk hanya dilakukan untuk pasar Amerika dan Asia. Untuk pasar Eropa, pemberian CO tidak diberlakukan karena Eropa hanya meminta produk dalam bentuk fresh dan natural. Biasanya, pemberian CO sesuai dengan permintaan dari buyer atau pembeli itu sendiri. Cukup sekian materi pada hari ini. Mohon dapat dipelajari dengan baik, karena materi ini adalah materi awal di mana pada tahap selanjutnya kalian akan mempelajari mempersiapkan bahan baku produksi pembekuan ikan tuna di tahap-tahap lanjutan seperti melakukan loining, melakukan pemasakan awal, melakukan pengalengan, dan lain-lain. Apakah ada pertanyaan? Siap, cukup. Ya, apabila sudah cukup, mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.